Yo, Pierre Andre's back guys. Alright, assalamualaikum and salam sejahtera aku ucapkan kepada korang yang masih menonton channel Andre Brothers. Korang memang terbaik. Ini adalah part 2 cerita yang menyeramkan daripada Pierre Andre. Right. Kalau yang minggu lepas korang dah dengar cerita pengalaman seram aku ketika masih duduk di rumah lama aku kan. Okay, untuk yang episod kali ni, untuk yang part 2 kali ni, aku nak cerita apa yang pernah terjadi pada aku ketika masih duduk di UK Perdana atau kawasan yang sekitar. Dan alright, jangan tanya kenapa aku pakai baju sama, sebab lepas episod tu aku terus shoot episod ni, so tak ada masa aku nak tukar baju lain. Okay? Okay guys. Alright, aku nak ingatkan balik cerita apa yang pernah terjadi. Aku dah tulis, tapi masalahnya benda tu dalam nota phone aku. Phone tu tengah record ni. Itu yang aku nak ingatkan balik. Cut! Alright guys, untuk cerita yang part 2 ni. Okay. Okay, benda ni jadi sebelum aku beli rumah yang kat Serena Garden tu. Okay. Ada 3 cerita yang aku rasa pada akulah menyeramkan pasal aku sendiri yang alami kisah ni. Cerita yang pertama ni terjadi waktu aku baru-baru nak nak famous lah. Time tu aku berlakon apa drama Dunia Baru, zaman-zaman tu lah. So waktu tu aku belum beli lagi rumah yang kat Serena Garden tu. So sebabkan mak aku duduk di Sri Melo, di kawasan UK Perdana, so aku ni selalu, daripada dulu lagi aku nak belajar berdikari tau. Aku nak independent. So umur aku dah 19 macam tu, aku dah keluar. Aku cari rumah sewa sendiri. Dan time tu aku menyewa di salah sebuah kondo yang agak famous juga di Bukit Antarabangsa. So Bukit Antarabangsa ni, ni bukan yang kau nampak kat puncak tu tau. Ni dekat belakang sikit lah, dekat dalam sikit. So time tu macam biasa, kalau shooting ni, dia mesti kalau tak balik lambat, tak sah. Dia mesti akan balik lewat pagi macam tu. Melainkan kau tak ada scene malam lah. Kalau siapa yang ada scene malam, dia akan faham. Walaupun kalau dia ada scene satu scene malam, pasal apa? Biasa untuk set up malam ni, set up lampu untuk malam ni, dia akan ambil masa sikit. Kau bayangkan kalau, okay, pukul scene malam biasa dia akan start selepas dinner. So dinner pukul 8, dia akan makan. Tengok kadang-kadang ada setengah production, dia akan makan awal sikit. Tapi kebiasaannya dia akan makan pukul 8. So 8.30 macam tu baru dia nak start set up lampu. So bila set up lampu ni, especially film, kadang-kadang dia ambil masa sampai sejam lebih. So pukul 9.30, pukul 10 baru nak start shoot satu scene. So begitulah kisahnya kalau menjadi pelakon dan melibatkan scene malam. Kalau aku memang lemah sangat. Pasal aku tahu kalau scene malam, confirm kau akan balik lewat pagi. So time tu aku duduk di kondo tu, aku duduk seorang tu. Habis cerita, aku ingat-ingat lupalah drama apa yang aku shoot. Tapi seingat akulah, aku rasa waktu tu aku shoot drama untuk episod Dunia Baru. So balik waktu tu dah pukul 2 lebih ni, belum, aku rasa belum pukul 3 lagi. So nak naik ke kawasan Bukit Terbangsa ni, kau pernah tak dengar satu kisah dulu? Benda ni betul-betul pernah terjadi, yang ada satu tanah runtuh, yang runtuh meranapkan rumah banglo yang kat bawah tu. So untuk naik ke kondo aku, dia kena naik dekat atas tu gitu. Aku lupa apa nama kondo. Kalau aku ingat nanti aku beritahu.
So time tu kes tu dah jadi tau. So memang kawasan nak naik ke kondo rumah aku ni dia tak listrik pasal jalan yang disebabkan tanah runtuh tu masih tutup lagi. Jadi dia kena ada satu dia buka satu jalan yang untuk nak tembus ke area Bukit Taman Seratus tu. Dia ada satu jalan lingkungan yang macam itulah. Dia buat satu jalan kecil tu. So untuk masuk jalan kecil tu, dia kau kena masuk macam hutan sikit tau. So masuk hutan sikit, lepas tu baru keluar balik pada jalan besar tu. Dan pada jalan besar tu baru boleh naik ke kondo aku lah. So nak lalu ke kawasan tu pun dah satu penyakit. Kau bayangkan 2-3 pagi. Sebelum tu banyaklah orang cerita nampak ada benda putih lah, tunggu nak tahan orang nak tumpang lah. So alhamdulillah aku balik, tak adalah siapa-siapa nak minta tumpang. Tapi siapa yang tumpang free tu aku halalkan je lah. Yang penting tu tak ikut balik. So bila aku naik je ke kondor aku, bila dah lepas jalan tu, jalan scary tu, masuk jalan besar, aku dah lega sikit lah. Naik je kondor aku, lepas aku punya guard house tu, naik parking. Okay, parking aku tingkat 3 ke tingkat 2 macam tu. Sebab aku dah lama tinggal rumah tu, aku lupa dia punya tingkat level parking tu. Tapi parking aku ni tak banyak kereta sangat. So bila aku naik je parking tu, aku punya position parking aku ni dia tak jauh sangat daripada lift. Lift aku, lift yang kat kondo tu dia ada macam satu bilik dan dia dekat situ ada lift tau. Bila aku park kereta aku, time tu aku pakai GTI. Park kereta aku, aku buka aje pintu. Bila aku buka pintu, aku nak ambil bag dekat yang seat belakang tu, aku perasan ada orang tengok aku guys. Daripada pintu lift tu, bilik lift tu, kat depan tu ada macam satu tiang dinding tau. Dia macam dinding lah. So dekat sebelum lift tu ada satu dinding. Kat situ aku perasan macam ada orang tengok aku. Aku tak fikir apa tau. Tah macam mana tah, aku pun nak ambil bag tu, aku terlihat, nampak ada budak perempuan umur dalam besar-besar anak aku, dalam tak sampai 4 tahun lagi. Rambut dia panjang, dia pakai baju warna-warna grey macam tu. Dia tengok-jenguk macam tu je. Macam, dan hati aku, apa hal budak ni buat kat sini? Tapi aku fikir balik, ini dekat aku 3 kot. Aku dah macam, alamak, dah hati aku, sudah, apa benda ni kan. Dah lah, aku nak kena lalu kat lift tu. Daripada kereta aku tu, aku macam diri je. Aku tengah nak nak logik akalkan balik kepala otak aku ni. Betul ke apa tak aku nampak ni? Dia budak tu macam tengok aku. Lepas tu dia masuk, dia nyorok balik kat dinding tu. Macam orang main nyorok-nyorok tau. Hati aku, janganlah, aku nak balik ni. Dah lah, aku kena lalu kat lift tu. Kau bayangkan punya beratnya kaki aku nak lalu ke sebelah. Sebab nak lalu lift aku, kena lepaskan dinding tu dulu. Dalam hati aku istighfar je, astaghfirullahaladzim. Mengucap banyak-banyak. Aku kuatkan semangat aku. Aku jalan lah. Dan sambil jalan tu, aku baca lah apa yang aku ingat. Al-Fatihah, 3 kul semua. Sepanjang aku jalan ni, mata aku ni nakal ke tau. Kan kadang-kadang kita ada anak mata yang nakal ni, macam nak tengok je. Sambil jalan ni, tapi berat lah. Kuatkan semangat aku, jalan nak pergi ke lift tu. Tengok bila aku tengok, kat dinding tu tak ada. Hati aku dah suspek lah. Ini bukan benda normal lah. Kalau budak, dia takkan turun main pukul 3-4 pagi bro. Tambah pula kat kawasan parking. Dan kebetulan parking aku yang dekat kawasan tu, dia ada spot yang tak ada lampu tau. Tak tahu kenapa management tak pakai lampu, tak pasang lampu ke, atau diorang lupa nak tukar ke. Tapi itu yang buat keadaan tu jadi lebih scary lah untuk aku pada waktu tu lah. So aku jalan je. Macam aku cakap tadi, agak berat kaki aku nak jalan dulu. Hati pun dah takut juga. Dudap. Jalan. Anak mata aku macam jeling-jeling ingat. Tengok. Tak ada. Time tu bulu rumah aku dah naik lah. Aku rasa ini something wrong. Dan memang selalu kalau mata aku, pada dulu lagi, untuk melihat benda-benda gaib ni, aku paling selalu nampak budak-budak kecil. Aku tak tahu kenapa. Ada lagi satu kisah pun macam tu juga. Tapi itu nanti aku cerita kemudian. Hati aku tak sedap lah. Aku pun cepat aja bila tekan lift tu. Tekan tak. Memang, of course lah, lift akan ambil masa nak turun. Dan hati aku, janganlah benda ni ada ikut aku ke apa kan. Time tu aku dah rasa meremang lah.
kembang lah kepala aku punya tengkuk semua ni. Tekan je lift tu cepatlah, cepat. Okay, lift pun buka. Turun, lift pun buka. Aku pun cepat je masuk. Tekan tingkat aku time tu, tingkat 11 lah. Kondor aku tengok. Lebih kurang je lah, 11 ke 11 ke 12 aku dah lupa. Tapi lebih kurang tu lah tingkat dia. Tekan, dia tutup. Leka. Bila tutup je, dia buka balik. Sudah, cakap apa benda nak ikut aku ni. Time tu lagi berembang ni, cakap ya Allah, tolonglah jangan benda ikut aku. Tolonglah jangan benda ikut aku. Buka balik guys. Dia buka balik guys. Macam kau tengok dalam filem, yang macam kau tengok, macam itulah benda tu berlaku kat aku. Tu kalau kalau sebab benda-benda macam ni yang terjadi dekat aku, memberi aku inspirasi tau untuk aku buat filem tau. Pasal benda ni semua dah aku pernah alami. So daripada benda-benda ni lah yang aku buat scene-scene yang menakutkan dalam filem-filem yang aku pernah arahkan. Dia buka balik guys pintu tu. Dia buka balik, aku dah tak sedar hati dah, cakap apa benda nak ikut ni. Tutup balik. Tutup, padahal tak ada apa pun. Tutup. Tapi masa tutup tu aku dah rasa memang ada benda nak ikut ni. Tutup. Level tingkat aku tu masih lagi lampu nyala tau. Dia buka lagi. Cakap aku dah dalam hati aku, benda ni memang tak nak bagi aku naik ke. Aku pun baca 3 kul kuat-kuat lah. Tentu tak baca hati lah. Aku macam bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrabbilalamin. Kau dah takut bro. Aku memang baca terus. Aku luahkan ni. Lepas tu dia tutup, dia naik. Masa dia naik tu memang aku rasa lah, memang tak sedap lah. Memang Kalau boleh aku nak ikut tangga, aku ikut tangga. Tapi sebab dah memang dalam lift tu kan, naik je, buka lift tu je. Aku pun bergegas laju lah pergi buka pintu. Nak buka pintu gerai pun time tu aku rasa macam tak boleh nak buka. Asal lemah betul kaki aku, sebab aku tahu benda tu memang duduk macam nak ikut aku. Buka, masuk dalam rumah. Masuk rumah, terus aku pun basuh kaki semua apa. Solat dulu, tu baru aku tidur. Tapi kat kawasan rumah tu, melihat benda yang menakutkan tu tak adalah. Macam yang terjadi dekat yang rumah Seminar Garden itu, memang betul-betul aku melihat benda yang sangat menakutkan. Dan nak dijadikan cerita, dulu kat rumah tu, kondo tu juga, aku pernah bagi orang syuting tau. Dan kebetulan aku pun memang shoot dalam cerita tu. So aku pun tak ada masalah lah. So dia shoot kat situ. Dan ada satu pelakon ni, pelakon veteran juga lah. So dia shoot macam biasa, sembang. Lepas tu dia saja tanya aku, "Dek, kau okey ke duduk sini?" "Kau okey bang, kenapa?" Aku dah tak sedar hati lah. Tapi aku pun adalah bagi hint, ada kerah hai bang kan. Aku bukan nak, dia cakap aku bukan nak takut kau dek. Tapi tadi aku baru nampak ada perempuan lalu kat tepi tingkap. Nanti aku, Allah, orang tua ni. Kau saja. Memang time tu aku dah macam something wrong lah kat kawasan tu. Memang kalau kawasan Bukit Jemasa kat dalam-dalam tu memang penuh dengan cerita-cerita mistik. Kau bayangkan kat tingkap. Tingkap aku ni dia bukan ada balcony pun. Memang tingkap, kalau buka tingkap tu memang nampak luar lah. So memang tak logik lah kalau ada orang boleh jalan-jalan kat luar tingkat 11-12 kot. So itu antara pengalaman yang menyeramkan yang terjadi waktu aku duduk di kondo tu. Okay, cerita yang next aku nak cerita ni, cerita ni berlaku sebelum aku pindah duduk di kondo tu. So waktu ni lebih kurang masa zaman lepas SPM aku lah, sebelum aku masuk ke Akademi Aswara macam tu lah. Biasa time tu kan budak baru nak membesar kan. So memang aku pun selalu lepak dengan kawan-kawan sekolah, sub shisha, balik lambat macam tu lah. So memang time tu aku dah boleh bawa kereta lah. Ada lesen kereta sendiri kan. So aku bawa kereta. Dan nak dijadikan cerita, waktu tu aku balik lewat pukul, memang selalu mak aku bising lah kalau aku balik lewat, pukul 1 lebih tak silap aku. Dan waktu tu aku masih ingat lagi Hujan renyai. Waktu aku naik ke UK Perdana ni, daripada UK Bestari bawah sana tu naik ke atas, dia ada satu bukit tau. Nak sebelum sampai ke simpang nak masuk ke rumah mak aku, dia ada satu rumah pencawang TNB. Selalunya dekat tepi situ tak ada bas
persiaran yang park kat situ tau. Aku tak tahu kenapa ada satu bas kat situ. Mungkin bas tu rosak ke, dia tak boleh nak naik panjat ke. Tapi malam tu aku ingat memang ada sebiji bas dekat situ. Dan keadaan waktu tu hujan renyai. Aku bawa kereta pukul 1 lebih. Time tu kebetulan jalan lengang, tak ada kereta langsung. Kadang-kadang time aku balik tu ada je kereta. Memang kereta aku sebijik je aku bawa waktu tu. Avio putih bapak aku tentu. Aku bawa naik. Sebelum sampai ke bas tu dalam keadaan hujan renyai, dekat tepi jalan tu ada satu tiang lampu. Dan aku nampak ada satu benda dia melintas bro. Dia melintas. Dia macam mana nak cakap? Dia macam tak ada kepala tau. Dia lintas macam tu je. Aku boleh stop kereta tengah-tengah jalan tu. Aku macam menggigil-gigil. Sebab apa? Bila dia melintas daripada depan bas tu, dia melintas terus macam tak ada kepala. Dia terus pergi ke satu tiang lampu. Dan dekat situ dia hilang. Kau bayangkan, aku bawa kereta dan aku nampak benda tu clear. Aku terus stop tengah jalan dalam keadaan hujan renyai ni. Memang Allah nak panjangkan nyawa aku untuk malam tu. Memang tak ada kereta. Kalau aku rasa ada kereta, memang kereta belakang dah balon aku tengok. Aku boleh stop tau. Sebab aku takut. Aku takut nak terus jalan. Pasal aku nampak benda tu clear. Dia clear tak clear lah. Dia macam sama-sama. Tapi aku tahu dia adalah makhluk yang menyerupai manusia yang macam tak ada kepala. Dia cross. Daripada depan bas tu, dia cross terus saja. Macam tak apa jalan. Macam bawa balik pasar. Santai dia. Jadi jalan dia terus pergi ke tiang lampu. Di belakang tiang lampu tu dia hilang. Itu yang buat aku tergamam kejap tu. Pasal daripada jauh aku dah nampak dah. Aku stop kereta. Dan tentu aku rasa aku punya lutut memang lembik gila bro. Aku dalam seminit jugalah aku stop. Aku tak tahu nak cakap apa. Aku macam tergamam. Nak jalan takut. Tapi tunggu situ lagi lama lagi masalah. Takut ada kereta datang belakang. So kau tahu aku terus speed. Tekan minyak selaju boleh lah. Aku terus naik terus. Naik simpang tu sampai parking. Memang aku mengelupur lah. Terus naik ke rumah mak aku. Dan esok tu aku demam. Mak aku tanya kenapa. Memang aku tak nak cerita. Tapi mak aku ni dah tahu. Memang aku ni selalu nampak benda-benda macam tu. Kalau aku tak nak cerita tu, adalah benda yang jadi tu. So bila aku dah okay, bapa cakap apa yang aku nampak. So tu mak aku, sebab tu mak aku selalu pesan dia tak nak aku balik lambat. Pasal aku ni jenis yang sangat sensitif kepada benda-benda macam tu. Kadang-kadang benda tu saja dia nak menjelmakan diri supaya dia nak aku notice. Dan semakin aku notice benda tu, semakin aku sensitif terhadap benda tu. So banyak kali dia cuba nak menonjolkan diri lah. So tu yang aku tak berapa gemar sangat. Dan alhamdulillah selepas aku kahwin, dah ada anak ni, so benda-benda yang mistik ni agak kurang sikit. Mungkin sebab aku pun tak ambil pot sangat. Aku tak ambil peduli sangat. Dan kadang-kadang adalah sekali dua terjadi dekat rumah yang aku duduk sekarang ni. Tapi itu pun nanti aku akan cerita di hari lain. Cuma aku tak ambil kisah sangat. Sebab kalau kita terlampau ambil kisah terhadap benda-benda macam ni, dia lagi suka. Sebab apa? Dia nak cuba berinteraksi dengan kau tau. So kalau untuk orang yang sensitif lah. Tapi kalau orang yang tak sensitif, kadang-kadang kan ada jenis yang tak tahu antara ahli keluarga korang ke atau kawan-kawan korang yang memang hati dia, tak tahulah aku nak cakap hati kental ke hati kering ke, dia langsung tak takut ke, tak percaya ke, aku pun tak tahu. Ada tak orang yang macam tu, yang dia macam tak percaya langsung, macam tak adalah, mana ada benda macam tu. Itu aku rasa ni adalah golongan atau orang-orang yang dia tak berapa, jiwa dia tak sensitif dengan benda-benda macam ni. Jadi dia susah nak detect benda-benda yang gaib ni. So itu cerita yang kedua yang aku pernah alami sewaktu duduk di UK Perdana. Waktu tu aku masih lagi duduk dengan mak aku di Seri Melo. Dan rumah tu pun mak aku dah jual. Dan mak aku pun sekarang dah duduk kat Ipoh. Dan dah agak lama juga kita orang tak pergi menjenguk apa yang dah terjadi di UK Perdana sana. Sebab kita orang ni sebenarnya antara keluarga yang terawal duduk di kawasan UK Perdana. Waktu tu, sebab aku ingat lagi kenapa aku cakap antara keluarga yang terawal. Aku pun nak ikut mak aku dengan bapak aku waktu tu bapak aku bawa dia punya Isuzu Trooper tau. So
di jalan Cikgu Perdana naik-naik atas tu tak ada jalan lagi. Time tu Tanah Merah. Bayangkan naik naik kat situ dan waktu tu penuh lah dengan kawasan rumah yang baru nak siap. Ada yang tengah buat. So rumah yang mak aku beli ni dia dah sekira dah 90% lah. 90% yang dah nak siap lah. So sajalah nak jenguk, aku pun ikut lah dia. Mikael pun masa tu kecil lagi. So pergi lah naik dengan Tanah Merah tu. Nampak lah brother-brother Bangla tu, Indonesia tu tengah mandi kat tepi longkang tu. Ada sekali tu aku teringat apa tu. Dia dua orang. Kita orang saja gatal nak pergi tengok lagi rumah tu. Naik, kebetulan dia punya tempat mandi dan longkang tu ada air lah, ada air mengalir. Kawan dia dah perasan ada kereta tu. Maknanya kita lah tu dah perasan. So kawan dia boleh ambil tawel dia. Bayangkan mamat tu dia bangun nas ketul nampak belakang belakang montok dia. Kita orang punya ketawa. Itulah cerita di antara yang pernah terjadi pada aku sewaktu duduk di UK Perdana. Dan cerita yang ketiga ni aku nak cerita. Okey. Ini pun berlaku di Bukit Antarabangsa. Waktu tu aku dah kahwin. Bini aku tengah mengandungkan anak pertama aku. Benda ni dah berapa tahun yang lepas lah. Selepas aku jual rumah yang Serena Garden tu. So bila aku jual rumah tu, aku nak beli satu kondo, kondo lah dekat kawasan tu juga. So aku pun tengoklah dekat Muda dan jumpalah satu kondo ni, dia di kawasan Bukit Terbangsa. Tapi ni bukan yang dekat atas tu tau. Ni dia lebih kepada bahagian di bawah-bawah tu di kawasan situlah. Tapi kondo dia agak lama juga. Cuma keadaan kondo dia cantik. Aku suka pasal apa, dia kondo-kondo lama ni dia punya kualiti dia lain. Dan memang waktu aku tengok rumah tu pun kualiti dia memang bagus. Square feet dia besar. Dan yang buat aku tertarik tu harga dia tak mahal. Kau bayangkan square feet dia hampir 2,000 square feet, harga dia tak sampai 250,000. Tu yang aku tertarik nak beli. Dan aku pun ajak wife aku untuk pergi saja, nak pergi tengok lah. So kita pun contact lah dengan dia punya agent, ada satu Chinese tu, baik uncle tu. Kita pun jumpa, dia pun bawa aku pergi tengok kondo yang aku berkenan tu lah. So kita nak cakap nama kondo tu, tapi dia di bahagian bawah lah. So pergi, masa mula-mula masuk pun aku dah dapat rasa sesuatu yang kurang senang dengan kawasan tu. Parking lah kita parking, yang agent tu pun dah tunggu. Tunggu, dia pun, kita pun ni lah, jumpa pun naik ke kondo yang aku dah nak usah tu. So masa first time kita masuk ke kawasan tu, aku tengok di sebelah unit yang aku nak beli tu ada satu family. Tapi aku dalam hati aku cakap, ish, ini kondo, tapi kenapa aku rasa macam setinggan eh? Sebab apa aku cakap macam tu guys? Kau bayangkan di tepi pintu dia tu, dia buat macam jemur kain dia suka hati dengan ada tempat kursi kayu yang kau tahu tak, yang buat sendiri, yang jenis macam kursi kantin tu dengan kasut selepar. Dan aku perasan dengan owner rumah tu, isteri dia berkemban dekat luar pintu dengan laki dia nak pergi kerja, dengan anak dia nak cakap, eh, ini kondo kot. Tapi aku tak peduli sangat lah pasal dia dekat tepi ujung sana sikit tau. So kita pun terus masuk ke unit rumah yang kusyal. Buka je lah, cakap, cantik lah eh. Memang smart lah kondo dia. Memang aku suka dalaman dia, memang nampak berkualiti. So aku pun check lah satu-satu, pergi bilik dia. Dan agent tu pun explain lah satu-satu. Dia cerita pasal, dia tak cerita pasal history tempat tu lah. Dia cerita pasal rumah tu lah, dia punya material dia, dia punya square feet dia, punya bilik dia. Dan agak, aku agak terkejut pasal apa, untuk kondo macam tu dia siap ada bathtub dia sekali, dia ada, dia punya dapur dia besar, dia ada tempat yang dry kitchen, wet kitchen, dengan harga 200, tak sampai 250,000, 240,000 lebih. Aku rasa time tu memang sangat berbaloi. Aku dah minat lah. Lepas tu aku tanya lagi, kat sini ada lagi ke, selain pada unit ni ada ke lagi yang nak jual? Dia cakap ada. Dan memang dia pun ada bawa kunci. So dia nak tunjuk aku penthouse atas tu. Okay, aku pun cakap, okay why not, pergilah tengok. Tapi dia cakap aku, tak tahulah dia pancing aku ke apa, dia cakap penthouse ni dah ada orang nak booking.
Sebab dia dah tengok sah ni sebelum aku nak tengok ni. Tapi kalau aku berminat, dia boleh tunjuk je. Aku pun layankan je lah. Aku pun naik atas penthouse atas ni lagi best. Pasal apa? Dia dua tingkat tau. Dia macam dia macam rumah semi-di atau rumah teres dua tingkat. Tapi dia penthouse lah. Memang besar. Memang cantik lah. Dia punya balcony dia besar, bilik dia besar. Lepas tu dia dua tingkat. Dan waktu aku masuk situ pun aku dah rasa macam unit tu ada macam masalah sikit tau. Sebab energy dia lain macam sikit. Aku dah rasa macam tak sedap badan sikit lah. Insting pun dah selain pasal dekat dia punya aku rasa memang unit tu dah lama terbiar. Sebab apa aku cakap macam tu? Aku perasan tempat dia kotor. Penuh dengan taik burung, penuh memang berhabuk gila lah. Dan aku yakin dia memang dah bertahun unit tu terbiar. Tak apa, aku pun tengoklah sebab nak saja nak tengok kan. Bini aku pun suka, tapi di dalam takut tu aku berminat juga. Pasal apa? Untuk yang unit penthouse tu, dia nak jual dalam RM400,000 kot. So aku rasa macam, ish, RM400,000 untuk square feet yang besar tu, dua tingkat je kat ni pun bagus juga. Tapi aku bincang dengan wife aku, cakap kalau kita nak save bajet, ada duit sikit, aku rasa yang unit bawah tu okey. Tu pun dalam RM200,000 lebih je. Wife aku pun okey je lah. So kita pun cakap dengan agent tu sekali lagi, nak turun tengok rumah bawah tu. Pun turun. Dan sebelum tu wife aku dah macam, dia dah rasa macam penat tau. Dia penat, dia macam lemah macam tu. So dia 2-3 kali dia cakap dengan aku. Dia cakap, B, penat lah, tak tahu kenapa macam lemah je badan. Aku pun cakap, oh, tak apalah, mungkin awak kan tengah mengandung. So, cakap, sebab time tu bini aku tengah pregnant. Dengan kerusi tak ada. So kita orang dah berapa, dekat sejam juga berjalan dan berdiri kan. So aku faham kalau perempuan mengandung ni kadang-kadang dia cepat penat. So time tu memang aku beranggapan dia penat lah pasal pembawakan. Tapi yang aku kenal bini aku ni lasak. Tapi tak kenapa time tu aku tak terfikir sangat. 2-3 kali dia cakap aku. Waktu aku dah second time pergi tengok rumah tu, dia cakap aku penat lah. Macam tak tahu, macam lemah sangat badan ni. Aku pun tak apa, tak apa. Kita nak balik ni, nak balik. Sambil aku tengah sembang dengan agent ni, dia cakap aku kalau aku betul-betul berminat dengan rumah ni, dia suruh aku bayar macam deposit lah. Bukan full deposit lah, adalah duit booking lah dalam RM6,000-RM7,000 macam tu. Aku cakap aku macam berminat. Tengah-tengah sembang tu cakap pun dah set date lah, macam esok ke lusa macam tu aku nak jumpa dia untuk nak bayar booking. Dia cakap aku kalau boleh hari ni lagi bagus kalau bayar booking. Aku cakap tak apa, aku bagi time aku dalam esok macam tu. Tengah-tengah sembang macam tu, okey lah kita pun nak balik. Tiba-tiba bini aku ni dah, dia dah macam hayal tau. Dia dah macam mamai gila lah. Alamak, sekejap lah, bermang pula tiba-tiba. Aku kalau kadang-kadang kalau sembang macam ni, kalau aku rasa something memang tu, kita faham-faham je lah. Kalau dia nak tumpang dengar tu tak apa, tapi jangan dia kacau sudah lah. Tiba-tiba bini aku ni dia macam mamai tau. Waktu aku nak keluar pada pintu rumah tu je, dia terus jatuh. Aku terus sambut dia. Kebetulan sebab pintu rumah tu dengan lift tak jauh tau. So dia terus terjatuh pun, nasib baik aku sempat tangkap dia. Dia bing, dia terus baring dekat aku. Tiba-tiba bro, kau tahu aku tak pernah tengok bini aku macam ni. Bini aku ni orang yang setahu aku lah, dia dah ikut aku syuting banyak tempat dan kebanyakan cerita hantu yang diikut, dia memang tak pernah kena kacau. Kalau kena kacau pun dia ni strong. Tapi hari tu aku tak tahu kenapa, bila dia jatuh je, bila aku sambut dia, mata hitam dia tak ada, tinggal mata putih. Dia terus dengan tangan macam ni. Aku dah merbang ni. So yeah bro, kejap. Aku tiba-tiba rasa macam tak sedap. Macam tu lah keadaan dia. Aku dah nanti sudah. Perempuan ni nak kena rasuk ke apa ni. Dia macam tu, macam orang tua yang tak ada mata hitam. Tangan dia macam tu. Aku time tu lebih, aku pegang bahu dia. Bangun. Sebab aku tanpa pipi dah cakap, Sudah, kena sudah. Pasal dia di antara nak kena rasuk, tapi dia masih ada diri dia lagi tau. Kebetulan time tu ada pintu lift pula buka. Sebab mungkin yang agent tu sempat tekan lift tu tadi.
buka, ada budak-budak lah, budak-budak kat situ. Tanya, abang kenapa ni bang, kenapa? Dek tak ada apa, kau masuk ni, kau turun aje. Aku tengah sibuk dengan bini aku macam nak kena rasuk tu kan. Tepuk muka dia 3 kali, lepas tu dia sedar. Dia macam bela, kenapa ni? Bini aku tu macam tak tahu apa-apa tau. Cik, ah, tahu. Time tu aku dah notice yang aku rasa bini aku time tu dia nak kena rasuk. Tapi alhamdulillah Allah bagi dia semangat yang kuat, dia sedar. Sebab aku rasa kalau bini aku kena rasuk time tu memang payah. Aku, sebab biasanya kalau orang nak kena rasuk ni, the first thing kita buat apa tau? Kita bawa dia keluar dari tempat ni. Aku pun cepat-cepat bawa bini aku, cakap agent tu, I think kita kena keluar dari kawasan ni. I pun bawa dia terus keluar dekat bawah tu, dekat tepi guard house tu. Time tu aku rasa macam ada benda yang cuba nak bagi tahu lah kawasan tu. Nasib baik aku tak bayar lagi duit deposit tu. Dia cakap, aku bukan panggil dia uncle, tapi adalah nama dia. Cakap macam ni lah, bagi I masa, biar I check dulu rumah ni. Lepas tu I decide sama ada I nak beli atau tak. Sebab aku rasa kalau aku dah bayar duit deposit, aku memang burn lah bro. Memang dia takkan bagi balik deposit tu. So aku pun bawa bini aku balik, dan aku tahulah waktu tu, that moment, I'm sure aku takkan beli tempat tu. Sebab kalau aku beli tempat tu, kau bayangkan tengah hari, siang tengah hari dalam pukul 11 macam tu, bini aku boleh nak kena rasuk, apatah lagi kalau tengah malam dia tidur. Ini siang tau. Kan, kalau aku rasa tempat tu siang pun, dia punya energi sekeras itu, aku tak dapat bayangkan kalau malam macam mana. Memang, time tu baru aku fikir logik lah. Okay, patut tempat ni nak jual murah. Mungkin lah, tapi bila aku cerita dengan adik aku cakap member dia ada duduk situ. Dia sebenarnya bukan kondo tu yang bermasalah, dia kawasan tu. Macam aku cakap tadi lah, dia yang rumah seminar garden aku tu pun, rumah tu tak ada masalah. Kawasan yang berbukit ni, yang kawasan berhutan ni, kadang-kadang kita tak tahu sebelum kita menetap kat situ, siapa yang dahulu duduk kat situ. So itu yang kita tak tahu. So memang bila aku sedik, aku minta orang yang bila aku sedik balik, aku minta orang yang pandai tentang benda ni lah. So, memang kebetulan time tu aku dah ambil gambar, aku tunjuk dia gambar semua apa. Dia pun tengok, dia pun baca, dia cakap tak payahlah tempat ni sebab nanti tak nak ada masalah. Bukan masalah apa, kalau bukan pun masalah yang ni, takut nanti masalah hubungan laki bini. Sebab kalau tempat yang panas, dia suka buat kita bergaduh. So aku pun ambil keputusan untuk tak jadi beli kondo tu. Alhamdulillah. Aku rasa kalau aku beli, aku tak tahu apa jadi. Dan itu satu pengalaman yang aku rasa sangat menyeramkan. Pasal apa, dia terjadi pada isteri aku. Dan isteri aku yang aku kenal, dia orang yang kuat, semangat dia kuat. Dan yang lebih menakutkan tu, pasal dia tengah mengandung anak pertama aku. So itu yang buat aku takut. Sebab apa pun, safety keluarga aku, itu yang paling utama. Bila aku fikir balik, memang Allah nak pelihara aku dan keluarga aku daripada duduk kat tempat situ lah. Dan selepas pada kejadian tu, aku pun cari rumah di luar kawasan Bukit Perdana, di luar kawasan Bukit Terbangsa. Dan aku, sebab time tu memang aku membesar, bukan membesar lah, aku dah lama duduk di situ. So aku dah suka kawasan Bukit Perdana, Melawati ke atas. So aku jarang pergi ke kawasan Pandan. So selepas benda tu jadi, aku decide untuk pindah ke ni lah, ke kawasan Pandan. So di sini alhamdulillah, aku sekarang duduk di area kawasan Pandan Indah. Sini alhamdulillah memang tak ada masalah langsung, dan kondo aku duduk ni pun kondo baru. Tak, aku rasa kalau sekarang ni aku beli kondo tu, macam-macam benda yang jadi kot. So sebelum dia jadi macam filem Blair Witch Project ke, atau macam filem paranormal activity ke, lebih baik awal-awal aku belah pada tempat tu. Dan alhamdulillah, sekali lagi aku bersyukur dekat Allah sebab pelihara diri aku dan keluarga aku daripada benda-benda yang aku sendiri tak kuat nak hadap. Dan itu antara cerita-cerita yang menyeramkan yang pernah terjadi pada diri aku.
sewaktu aku berada atau menetap di kawasan UK Perdana dan Bukit Antarabangsa. So untuk episod yang ini, untuk part 2 ni, korang dah dengar kan? Untuk part 3, okay, ini next video, video minggu depan yang aku akan up nanti. So untuk part 3 ni sebenarnya lebih menyeramkan. Pasal apa aku cakap benda yang menyeramkan? Ada satu kisah yang sangat misteri yang terjadi pada aku di waktu aku betul-betul tengah kusut. Benda ni betul-betul menguji aku punya keimanan. So untuk part 3, korang jangan lupa saksikan. Korang wajib tunggu dan wajib sharekan benda ni pada kawan-kawan korang. Dan untuk yang belum subscribe, please guys, tolong subscribe, tekan butang notification tu, dan share video ni dengan kawan-kawan korang. Bagi tahu yang P. Andre dah come back, dah ada YouTube channel Andre Brothers ni yang diasaskan oleh adik aku, Michael Andre. So sebab dia pun sekarang tengah sibuk dengan dia punya game dia. Dia sekarang gamers. So dia ada dia punya channel game dia di Facebook. So sekarang ni dia suruh aku take over dululah channel YouTube ni. So dulu aku tak ada masa sebab aku lebih banyak meluangkan masa bisnes dengan bini aku dan membesarkan anak aku. So sekarang aku rasa anak aku pun dah membesar dengan baik. So ada sedikit masa ni, bolehlah aku muncul kembali. So sebab tu aku nak korang sharekan benda ni kepada kawan-kawan korang dan bagi tahu yang sekarang P. Andre is back, nak berkongsi kisah hidup, kongsi benda-benda mistik, berkongsi cerita-cerita yang misteri dan berkongsi tempat-tempat cuti yang menarik kepada korang semua. So yes, sampai dekat sini dulu episod part 2 cerita seram pada P. Andre ni. Jangan lupa tunggu part 3 yang akan pada minggu hadapannya akan muncul di YouTube Andre Brothers. So lepas ni aku nak shoot yang part 3. So korang kena tunggulah ya. Alright guys, aku ucapkan kepada yang menonton sampai habis, aku doakan korang supaya murah rezeki dan panjang umur dan sentiasa berbahagialah dalam kehidupan ni. Dan sehingga kita berjumpa ke minggu hadapan guys, kepada korang aku ucapkan Assalamualaikum and salam sejahtera. Love you guys.